Karena belakangan ini aku sering kemalingan dan omset warungku menurun, jadi kali ini aku mau pasang CCTV, guys. Ini juga rekomendasi dari followersku ya. Rencana aku mau pasang CCTV di 4 titik, guys. Di depan warung, di dalam warung, di samping rumah, dan di garasi mobil. Wah, pemasangan CCTV-nya juga cepet banget tuh, guys. Saset-saset akhirnya jadi. Total pembayaran untuk 4 CCTV berwarna 4 juta ya, guys. Menurut kalian kemahalan gak tuh? Tapi pada intinya rumahku nantinya bakal aman ya, guys. Nantinya juga kalian bakal saksiin tuh video-video selanjutnya orang-orang yang ngambil barang-barang di rumah David Sunairi. Tapi kalian jangan bilang-bilang ya kalau aku pasang CCTV.